Vanakkam, salam perkenalan you all. Okey, hari ini jom kita tengok bagaimana cara untuk membuat sambal ataupun wadal. Okey, jom kita pergi ke video. Wadal yang akan kita masak wadal nanti ataupun sambal. Okey, ini saya hari ini saya guna dal campuran terdiri daripada kacang hijau, dal melawis, dal Australia dengan satu lagi dal, iaitu dal dari India. Kita boleh dapatkan campuran dal ni dari kedai Rinci India. Kalau tak nak guna ni pun tak apa, kita guna dal biasa yang dal Australia. Ini dal Australia. Dal Australia, okay? Okay, kita tengok dulu bahan-bahan untuk menumis. Kita ada bawang merah, saya dah iris. Tomato sebiji saya dah iris. Carrot dah iris kecil. Cili kering untuk ditumis bersama. Daun kari, bawang putih, halia yang dah dihiris dengan sebiji besar cili basah atau cili merah, ya. Kita iris dulu. Lepas tu saya perlukan ayam asam jawa, cili kering. Okey. Dan ini ialah hing ataupun disebut sebagai esophodita. Yang ini bagus sekiranya kita masak dal, kan dal tu berangin. Kita punya dal pun dah mula melidih. Kita nampak ada buih-buih putih ni, kan? Okey, sekarang kita keluarkan buih putih ni, ya. Lobak putih, okey. Lobak putih ni kita hiris, bawang kulit kita hiris, lepas tu kita campur dengan sedikit garam supaya dia akan cepat masak dan sedap, ya. Kita gaulkan, eh. Kita ada terung, okey, terung bulat. Kita rendam, kita potong dalam air, lepas tu campur dengan sedikit garam supaya terung tu tak hitam, ya. Rendamkan. Ini tadi saya dah tunjuk serbu kunyit dengan serbu cili kering. Sekarang kita campur dengan sedikit air, okey. Masukkan serbu hing tadi, okey. Dan kemudian kita kacau. Kita sepatikan dia. Okey, sekarang dal kita pun dah masak. Tengok dal pun dah lembut. Okey, dah lembut. Air pun dah kurang. Sekarang kita masukkan terung dengan lobak putih. Kita kena cuci dulu sebab tadi kita rendam dalam air garam. Okey, kita cuci bersih. Ketuskan air, kita masukkan dalam dal yang tengah masak ni, eh. Masukkan bancuhan serbuk kunyit dengan cili tadi. Api perlahankan, kacau. Sekarang tahap ni, pada tahap ni kita tengok kuadal kita warna dia dah lain, lebih cantik. Dia tak pucat macam tadi, eh, sebab kita campur dengan serbuk kunyit dengan serbuk cili kering. Sekarang kita masukkan garam, eh. Masukkan secukup garam. Masukkan cili merah kita yang kita belah tadi, masukkan. Masukkan ajinomoto. Siapa yang tak suka guna ajinomoto boleh skip, eh. Kacau. Kita tengok sekarang dal kita dah pekat. Kalau kita biarkan dia macam ini, nanti dah 2-3 jam nanti dia akan pekat sangat, dia jadi macam pengat. So sekarang kita masukkan air sikit. Masukkan air. Kemudian masukkan ayam asam jawa. Masukkan ayam asam jawa.
Tomato. Masukkan carrot. Kacau lagi dimdidih. Sekarang sementara kari dal ini tengah didih, saya semua kita semua masak, kita tumis Okey, masukkan minyak. Okey, dia minyak dia jangan banyak. Ini ialah halba campuran. Kita ada biji sawi, kacang ulundu, halba, jintan putih. Okey, kita masukkan ni. Jintan manis. Ini halba campuran. Dia akan meletup. Lepas tu kita ada sedikit saja halba. Tambah lagi. Jadi biji sawi dia meletup. Masukkan bawang. Masukkan daun kari, cili kering. Masukkan kunyit. Okey, kita tumis. Sekarang tengok bahan tumisan kita ni, bau dia dah naik. Memang bau sedap. Dengan bawang merah, halia, cili kering, daun kari, halba campuran. Memang sedaplah bau dia sekarang. Biar dia bawang dia perang sikit Okey, kita punya bahan tumisan kita dah berubah warna. Kita matikan api. Masukkan ke dalam kuadal kita yang tengah mendidih tu Okey, biarkan dia mendidih. Okey, dah siap kita punya kuadal ataupun sambal.